Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu kembali. So hari ni saya dengan geng tim KLS, kita nak ride santai. Tadi sebenarnya kami daripada ada event lah, ada event. So sekarang tinggal berapa-berapa ni, kita nak pergi dekat Bike World. Bike World lah tadi. Ha? Kita pergi mana Bike World eh? Bike World. Ah, dekat Bike World. Motor World. Motor World. Macam itulah. Ah, dekat Jalan Kelang Lama saja, cuci mata. Sebab lepas event ni sekarang awal lagi, belum lagi pukul 1 tengah hari. So sebelum makan tengah hari, kita singgah dulu dekat tempat tu lah. Saya pun dah confuse nama dia, Bike World ke Motor World ke, saya pun dah tak ingat. Tadi sebenarnya kita ramai, lebih kurang ada 18 biji macam tu. So tapi tinggal ni lah, majoritinya dah balik, ada urusan. Jadi kita sambung perjalanan lah ke mana-mana yang boleh. Jom. Sekarang kita dekat Jalan Kelang Lama. Ni lah dia. Tapi saya masih lagi lupa nama tempatnya. Bike World rasanya. Bike World lah rasanya lah. Kalau kita U-turn daripada jalan ni, kita akan jumpa KTM Premium Kuala Lumpur. Tapi hari ni kita singgah juga. Tapi sebelum tu, sebelum kita U-turn, kita pergi dekat Bike World dulu. Saja tengok-tengok helmet apa benda semua kan. Lepas tu kita ada kawan-kawan sekali. Kita pergi ramai-ramai. Seronok lah sikit. Ada kawan-kawan kan, jadi tak adalah segan. Itu salah satunya lah kan. Jadi kita ada berapa biji ni, adalah 10 biji katnya. Sebab hari masih lagi awal, sekarang baru pukul 1. So depan sikit ni akan sampai lah. Saya pun sebenarnya lupa lokasi dia ni. Lupa sikit lah lokasi dia. Sebab dia macam tersorok sikit, walaupun dia tepi jalan, dia macam tersorok sikit. Mana dah semua orang. Ada yang kat depan, ada yang kat belakang. Oh, belakang. Okey. Okey, kita dah sampai kat Bike World. Sampai di Bike World kita. Susun terus. Bike World Autobug. Macam tu lah kot. So dalam ni banyak yang best. Nanti kita tengok lah kat dalam macam mana. Ngam. Ada member seorang kat situ tunggu. Ada kawan-kawan yang tak sampai lagi. Okay, jom kita masuk. Kita masuk. So dalam kedai ni banyak yang Jepang lah ikut kan. Daripada Jepang, Autobug. So banyak benda lah kat sini yang kita akan jumpa. Okey, baik. Yang rare-rare semua daripada aksesori kereta, tempat penjagaan, bateri, semua jepun-jepun punya perfume kan, memang best lah. Perfume. Ni rim. Oh, best tu lah. Awal lah rim tu 17 inci Works Emotion, original Japan. Baik, sangat baik. Works Emotion. Lepas tu kita ada banyaklah juga kat sini. Ni rim tayar pun ada. Aksesori lampu-lampu. Banyak. So dalam depannya kereta, belakang ni semua, banyaknya aksesori motor. Helmet daripada Arai. Banyaklah sini. Arai. Lawa Arai ni. Arai ni memang menarik perhatian saya. Saya tak tahu kenapa lah. Daripada dulu lagi, daripada tahun lepas kot saya first time tengok yang ni, model yang ni, dia sangat menarik. Sangat menarik dan sangat cantik. Oh ni colour ni. Oh colour ni lah. Tapi kalau XL, tapi size XL besar sangat. Harga dia RM2,250. Ni Arai X Concept nama dia. Arai X Concept. Yang ni Arai Old School. Uish, RM1,500 kan. Colour dia lawa. Saya tak tahu macam kalau anda yang membeli, akan pakai ke akan simpan? Sebab dia lawa sangat. Kalau saya pakai lah, saya pakai sampai lunyai lah kalau saya. So dekat sini dia punya sponge lah, padding dan segala-galanya berkenaan dengan Arai lah.
Arai. Oh, ni semua Arai. Ni semua Arai punya aksesori. Visor semua. Macam-macam jenis visor ada. Oh, ni untuk motor saya punya. Ni untuk motor saya punya visor. Ya, motor saya pula. Helmet saya punya. Helmet saya kan yang macam ni. Ni helmet saya lah. Yang kalau anda tidak tahu, saya ada Arai ni. Arai TX4 nama dia. Tour X4. Arai TX4 lah. Helmet ni. Ini kalau kita buat motor naked pun ngam. Motor touring pun ngam. Dia sebenarnya touring helmet. So yang ni pun, yang ni boleh buka. Yang bagus ni pasal helmet ni, bila kita buka top peak, peak yang panggil peak ni kan, peak ni, kita akan nampak flash je. Sebab kat tengah-tengah ni kosong, jadi tak ada lubang skru dan sebagainya. Dia berbeza dengan Arai berbeza dengan Xiaomi Hornet yang lebih kurang macam ni. Tapi kejap lagi saya tunjuk. Saya macam nak kena tukar visor sebenarnya. Visor yang tak terlalu gelap untuk Arai saya ni, sebab dia malam dia tak berapa ngam. Oh, macam ni lah. Macam ni gelap. Yang ni gelap. Yang saya ni macam ni lah, gelap betul. Yang ni macam semi smoke, dia tak gelap sangat. So berbeza kan, nampak. Yang belah kiri ni terang sikit, yang ni gelap sikit. Saya sekarang guna yang yang ni gelap sangat, jadi malam payah sikit. Kalau macam ni mungkin ngam. Saya ingat saya kena tukar ni nanti. Harga dia pun bertahan ni, harga. Harga dia dah berapa ni? Dalam 200 lebih lah harga untuk visor Arai ni. Oh, RM255. Visor saja. Visor saja RM255. Tapi bagus, memang bagus. Puas hatilah. Bukan kita pakai sekejap kan, pakai lama. Jom kita tengok. Yang ni helmet ni geng-geng apa ni? BMW yang motor apa tu? Touring tu kan, yang besar tu, 1200cc tu lah, banyak pakai ni lah. Sebab colour dia matching. Biru colour dia macam BMW punya style. Tapi dapat hitam saja dia pun kemas. Itu dia, dapat hitam saja pun kemas. Saya compare tu. Saya tunjuk kan, yang ni dia kosong. So bila kita buka peak ni, dia takkan ada apa-apa. Dapat macam biasa je. So kalau saya tunjuk lagi satu, Xiaomi Hornet nama dia. Kalau ada kat sini, Xiaomi Hornet. Ada tak? Ni dia. Ini Scorpion. Oh, saya mencari Xiaomi. Saya mencari. Sini semua Xiaomi. Sini semua Xiaomi. Oh, ni dia. Ni Xiaomi Hornet nama dia. Xiaomi Hornet. Ni yang memang adventure touring punya helmet juga. Yang kalau kita pakai motor naked pun memang sedap juga. Tapi beza dia, dekat tengah-tengah tu ada, nampak tak? Tengah-tengah tu ada ni. Ada benda tu. So bila kita, dia ada ni lah. So bila kita buka ni, dia ada, ada benda something lah yang saya tak berapa nak minat sangat. Compare tu Arai, Arai lagi flush. Tapi walaupun mana pun, dua-dua helmet yang bagus, dua-dua helmet yang sedap. Atas cita rasa dan pilihan masing-masing lah. Yang Hornet ni pun menarik bagi saya. Cuma saya prefer untuk tidak pakai inilah. Macam yang ni dia pendek sikit compare to Arai. Tapi dia ada, dia ada tengah kat sini. Macam Arai dia tak ada. Itu je beza dia. Lebih kurang rupa dia pun agak berbeza jugalah. Harga dia berapa sini? RM2,250. Itu harga dia. Ni macam-macam colour ada. Macam-macam colour ada untuk helmet touring ataupun adventure. Saya lebih sekarang ke, ui baik lah ni, Arai RM2,800. Sebab antara perbezaan kalau kita compare Xiaomi dengan Arai, dua-dua helmet yang selesa. Tapi bagi saya Arai dia lebih selesa lagi compare to Xiaomi lah. Itu personal punya pendapat lah. Pendapat peribadi. Sebab saya dah pakai Arai dan saya juga ada Xiaomi. Saya jadi saya sebenarnya kalau untuk selesa saya lagi suka Arai lah. Bagi saya dia lebih selesa. Tapi untuk Arai, untuk Xiaomi dia selesa juga, tapi dia lain sikit. Dia bukan tak selesa, betul dia selesa, dua-dua pun selesa. Tapi bagi saya Arai lebih selesa lah, bagi saya lah, personally lah. So yang ni Xiaomi punya accessory, Xiaomi punya visor. Stiker-stiker Xiaomi pun ada jual kat sini, RM9. Tak ada lah mahal sangat stiker dia. Ori punya stiker tau. RM9 je harga dia. Lepas tu, oh ni kita tengah tengok kado. Nak beli kado ke? So cerita dia sekarang. Okay, kat sini kat sini ada apa ni? X-Next helmet. Apa lagi ada? Itu Xiaomi. Ini Xiaomi. Ini Xiaomi, ini Xiaomi open face, ada yang full face. Dekat sini banyak lagi aksesori, ada baju, apa yang star lah dan sebagainya. Tapi okay, persoalannya sekarang, perlu ke saya beli Xiaomi atau Arai? Okay, kalau kita ada budget, kita ada duit yang lebih dan kita nak laburkan untuk helmet yang semahal hari ini,
Berharga RM2,000 lebih ini bagi saya sangat berbaloi kalau kita ada bajet. Tapi tidak semestinya kita beli Arai. Tidak semestinya kita beli Showy. Sebab banyak juga helmet-helmet yang lain yang berjenama, yang masih bagus dan mampu bilik. Tapi janganlah sampai kita terlalu taksub dengan jenama ini sampai kita sanggup beli kopi. Ha, itu memang saya sendiri pun tidak galakkan lah. Sebab bila kopi ni, tahulah kita, dia kopi, dia tidak mempunyai teknologi-teknologi hentakan yang sepatutnya lah. Sebab bila kita helmet mahal, bukan cakap dia selesa, dia ringan, dia sedap, tapi yang penting sekali dia punya keselamatan tu lah. Dia boleh menyerap hentakan itu kalau berlaku apa-apa kemalangan dekat kita. Itu yang pentingnya. Bukan setakat jenama, bukan setakat jenama saja. Cuma Arai dan Showy ini memang dah famous untuk helmet, memang dah lama, kita memang dah kenal. Banyak lagi jenama-jenama lain yang boleh kita pakai, macam contoh LS2 ada, KYT ada, Scorpion ada, banyak juga. Ini Scorpion, tengok harga RM1,400 carbon. Ha, tengok ni, carbon bang, Scorpion. Yang ni yang jenis flip, ni boleh flip, adventure touring juga boleh flip. Nah, ni semua jenis flip, ni carbon eh. Carbon cantik tu. Harga dia RM1,400. See, banyak lagi yang option macam ni. Scorpion pun berjenama, yang pastinya original. Harganya pun boleh dengar kalau anda mampu. Jadi bagus helmet-helmet yang macam ni. Maksudnya jangan ambil yang copy lah. Tak semestinya Arai dan Showy. Kita boleh juga helmet jenama yang lain, tapi pastikan jenama itu yang original. Contohlah macam SMK ni kan, saya pun tak pernah dengar, tapi dia memang jenama untuk buat helmet. Dan dia ada, dia ada, dia punya certified. Dia ada, ada dotnya, ada macam sirim tu lah lebih kurang kan. Kita cari dia punya ni certification, dan certified helmet. Semua telah diuji, dah ada kaji, macam-macam benda lah. Tak semestinya yang biasa sikit tadi lah, tak semestinya yang branded itu yang macam Showy dan Arai itu perlu di macam kena juga sampai sanggup beli kopi. Jangan beli kopi. Yang pentingnya kita mampu untuk miliki, selamat dan lawah untuk kita. Sejumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Jangan beli helmet kopi, tidak digalakkan. Assalamualaikum.